Ini bukannya bisa depan belakang sih. Oke. Okay. Udah, beres, beres ya. Udah, udah. Nah gitu posisinya. Oke. Tunggu sering-sering ke tutup rambut juga. Apanya? Ini bagian helix, kalau tindikan baru aja. Jadi rambutnya harus banyak diikat. Iya, bagusnya. Oh ya udah yang atasnya berarti yang ya. Atas berarti nanti gini ya. Gini. Gitu. Iya. Oke. Okay. Yang bawahnya aku ingin di sini. Boleh bebas. Mau dilihat dulu yang itu. Soalnya kan itu sekali tusuk ntar nggak bisa diini lagi, nggak bisa dimenerin lagi. Nah kalau ini nanti di kayak gini. Nah di situ aja. Yang di bawahnya aja. Ya. Nanti konsnya yang kayak gitu muat nggak? Bisa ya, bisa kan? Antingnya itu ya. Ya udah. Oke. Okay. Jarumnya masih segel ya. Expirednya 2024, masih steril. Udah siap? Satu, dua, tiga. Gimana? Ya begitulah, sambil ditindik. Ini batangnya lebih kecil. Tapi nanti kalau ngebengkakin nggak akan itu kan? Gimana? Oh, nggak akan nyepet banget gitu? Tergantung bengkaknya. Biasanya kalau ini udah pakai yang standar, batangnya udah masih ada space, masih ada jarak. Boleh dilihat dulu. Ini masih banyak. Nanti kalau misalkan bengkak terus ngepres, datang aja ke sini. Nanti kita gantiin sama yang agak panjang. Ya. Okay. Tapi semoga enggak ya. Dibersihinnya sehari dua kali setelah mandi. Kalau kena sabun atau kena sampo, langsung dibilas aja. Pakai air bersih. Nah, nanti sudah mandinya baru dibersihin. Oke. Okay. Pakai air hangat sama kapas. Sudah. Terus buat bagian sekeliling sininya kan susah nih kejangkau karena ada ini cotton bud-nya aja di itu. Ya pakai cotton bud. Oke. Okay. Pokoknya jangan dibersihin pakai alkohol, pakai sabun atau cairan yang lainnya. Baik. Balik ke sini, kasih ya. Pakai debit bisa kan? Bisa. Di depan aja. Oke. Okay.